Pengangguran berinisial BR warga Jalan Dempok, Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu ini Sabtu malam lalu ditangkap tim Macan Ratu Polsek Ratu Agung. BR yang merupakan residivis kasus pencurian ternak ayam ini ditangkap karena mencuri sepeda motor dinas yang digunakan korban Sazuli, tetangga pelaku sendiri. Kanit Reskrim Polsek Ratu Agung Ibda Rizal Jasril mengatakan penangkapan pelaku berhasil setelah anggota opsional memonitor keberadaan BR yang kabur pasca mencuri sepeda motor korban yang saat itu sedang beribadah di masjid. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Pengakuannya kepada polisi, BR nekat mencuri kendaraan dinas tetangganya itu karena kepepet kebutuhan dan tidak memiliki uang. Pelaku juga berdalih saat melancarkan aksinya itu karena kesempatan. Ia melihat kunci sepeda motor tertinggal di sepeda motor. Kontaknya masih tetap di motor, jadi ada kesempatan. Jadi memanfaatkan kontak yang tertinggal itu ya? Iya. Bukan dia incar, tapi sudah lewat melihat kontak motor tergantung di motor. Kesempatan nggak ada orang kiri melihat kiri kanan hasil interogasi lalu diambilnya motor tersebut dengan alasannya kebutuhan keluarga. Pelaku berapa orang? Untuk pelaku sementara satu orang sudah diperiksa, kemungkinan bisa jadi dua orang karena dia ada temannya katanya. Akibat perbuatannya itu pelaku terancam akan kembali masuk bui dan berlebaran di balik jeruji besi. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.